Begitu pula dari arah terminal Kampung Rambutan yang akan memutar balik ke arah Taman Mini juga terlihat ramai lancar. Mayat wanita tanpa identitas ditemukan mengapung di perairan. Jalur tol Jor dari arah Cikunir yang menuju ke Pondok Indah terlihat ramai lancar di sebelah kiri. Jalur tol Jor dari arah Cikunir menuju ke Pondok Indah terlihat ramai lancar di sebelah kiri.